matiin dia tu kena masukkan apa pin. Oh, terbaiklah. Kau tarik pin ah. Dah tarik pin. Kau tarik pin ah. Sudah ah. Belakang mau berapa? Lagi. Tarik yang depan punya dulu. Ni hari nak buat apa? Dari isi bim panjang 32 meter eh. 32 100. Ya. Jom kita tengok, saksikan extendable low loader. Berapa panjang dia boleh tarik dia punya bom dia. Mana 3 keluar 2 masuk ah. Masuk habis. Last. 6 satu. Mana pula 5 belakang suara 6. 1 lah. 2 keluar 1 masuk. Betul lah. 2 keluar 1 masuk lah. Dia ada nombor dia eh. Dia bermula daripada nombor 6. Lima. Empat. Lagi. Tiga lagi. Lagi. Up. Mana dia punya? Mana dia punya tu? Apalah Zenek buat ni dekat dalam. Mana dia punya angin? Tarik dalam. Dia punya pin. Dalam. Dalam ah. Mau masuk dalam ah. Dalam ni. Aduh. Ini ada itu dalam. Dua suara lepas, satu masuk ah. Area sini 6 lubang, belakang. Ah, belakang 7 lubang. 6 jam 8 ah. 8 tambah 6 ada berapa lubang? Ada 12 lubang. 12 lubang, 1 lubang ni 1 meter eh. 1 meter. Hop, lagi. Okey, cantik. Pin pun dah masuk. Kiri kanan dah masuk ada punya pin. Okay, tarik yang belakang pula ni. Oh, ay. Aku lemah betul nak tarik nak masuk bawah. Bawah low loader ni. Baik, ada 12 meter lah. Boom. Yalah, depan 6, belakang 8. 12 meter lah. Pin dia tu kena masukkan apa pin. Oh, terbaiklah.
sana pun kena masukkan. Hos angin pun kena tarik lagi ni. Dia punya hos angin dia pun panjang oh. Panjang. 40 meter oh. Ingat ada. Ah. Inilah ambil video. Patutnya untuk eh sudah masuk lagi ah. Tadi suruh keluar ni masuk balik. Ah okey ngam. Patutlah ini angin punya taruh dekat luar lah. Betul tak? Pokasi lubang sini. Ini dekat dalam dalam sana. Tarik yang belakang pula eh. Berapa lubang? Oh, yang belakang ni ada 10 meter. Yang depan ada 6 meter. Maknanya 16 meter eh. Bukan 12 meter. 16 meter lah. 16 meter belakang 10 lubang. Betul lah? Ha? Mau ukur lah. Ambil tip, tip. Ambil tip. Ha, ni kalau malas nak ambil tip, ukur pakai kaki pun boleh. Ha, ni. Satu langkah, 1 meter. Ha. Last lubang ah. Last lubang ah. Satu ah. Ha? Dua, tiga keluar, dua masuk. Ha? Berapa tarik? Dua. Dua lah, dua masuk ah. Kena tarik lagi 1, 2, 3 meter lagi baru boleh ngam. Wop. Sekejap ah. Aduh. Dia punya kenapalah dibuat kat dalam sini. Tak jumpalah dia punya tu. Mana? Hey Rabi. Mana ni? Mana tak jumpa pun? Ha? Tak jumpa pun? Ha. Alah. Mana boleh jumpa.
Yalah, tak biasa bawa lori ni kan. Orang semua dekat luar, ni dekat dalam pula. Mana ah? Tak jumpa lah. Tak jumpa lah. Tak jumpa ni. Mau kostam balik. Ha? Kostam. Mau kostam balik ah? Masuk tiga lah. Masuk tiga lah. 14 lubang. Sudah lebih panjang eh. Nak masukkan dekat lubang 3 ni. Ngam ah, curi belakang panjang ah, 2 meter. Hai, saya cari tak jumpa. Yalah, dia kena owner dia jugalah yang kena buat. Tak masuk habis. Tak, pin dia tak masuk habis eh. Tayar kasi turun tayar. Tayar turun. Tayar ni kena turunkan dulu. Ini tayar pun kena pandai kasih eja juga. Tak masuk. Ini depan punya tayar kasi turun. Okey, ngam. Masuk. Punya pin dia tak nak masuk.
Dia masuk sebelah ya, sebelah sana dah masuk lah. Sebelah sini dia tak masuk habis. Eh, dia kena masuk rapat. Dia kena masuk rapat. Ya, pin tak nak masak. Tak nak masuk. Sebelah sana ada masuk lah, sebelah sana. Sekejap bang. Siap, tak siap lagi tu, dia orang tengah repair-repair. Wash. Alright, trailer pun dah tarik. Nanti akan rakaman seterusnya part pengisian beam eh. Alright, off dulu record. Nanti sambung selepas ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel. Terima kasih.